Perhatian, sangat berbahaya. Jangan meniru adegan ini. Jangan nekat. Halo semuanya, Timon bersamamu. Ini toiletnya, dan coba tebak apa yang akan kita lakukan dengannya? Kamu pasti sudah tahu dari judul videonya. Kami akan menuangkan lava ke dalamnya. Ya, singkatnya, saya tertarik. Apa yang akan terjadi jika kita melakukannya dalam cuaca dingin seperti itu? 16 derajat di bawah nol. Saya pikir itu akan keren karena toiletnya harus kuat. Beberapa waktu yang lalu, saya membuang sodium ke toilet. Hayo, siapa yang belum menonton video saya dengan semangka dan sodium? Jadi, saya membuang sodium ke toilet dan segera menyiramnya dengan air. Dan kamu tahu, saya sangat terkejut karena toiletnya aman, guys. Dan kali ini, saya menyiapkan banyak batu lava. Saya pikir saya akan mendapatkan tidak kurang dari 10 kg lava. Tungkunya sudah panas, dan kami menyiapkan tiga dengan batu lava. Kami akan mencairkannya menjadi lava panas. Kami akan membuat aliran lava seperti yang terjadi secara alamiah. Dan bahkan pada suhu minus 16 derajat, tidak lucu untuk berdiri di dekat tungku yang memanaskan bahan apapun hingga 1500 derajat. Ini sangat panas, guys. Sementara itu, kita akan menambahkan lebih banyak lava saat batu mencair dan tenggelam ke dasar. Dan saya ingin tigu penuh dengan lava. Jadi saya mengambil toilet biasa dan memikirkan lubang di bagian bawah ini agar lahar tidak bocor. Saya ingin lava membakar lubang di toilet. Untuk melakukannya, kami akan menambahkan orbis raksasa untuk menahan lava agar tidak bocor. Lihat guys, lubangnya terisi dan lava akan mengalir di dinding toilet dan mungkin akan terjadi sesuatu. By the way, kamu bisa meninggalkan tebakanmu di komentar. Menurutmu apa yang akan terjadi? Jeda videonya dan tulis di komentar. Guys, toilet tidak hanya tahan terhadap sodium, tapi juga suhu yang sangat rendah. Karena saya pernah mengisinya dengan nitrogen cair minus 196 derajat. Dan tidak hanya di toilet itu sendiri, tapi bahkan di tangki toilet. Wih, sangat keren guys. Toiletnya retak, tapi tidak meledak. Kami menambahkan air, dan semuanya menggelegak di dalam. Kali ini akan lebih keras, karena saya akan menguji toilet dengan suhu yang sangat tinggi. Lihat, nyala api kecil yang menyembur menembus kerak lava ini. Saya bisa merasakan panasnya, bahkan dari jarak 2 meter. Nah, lavanya hampir siap, dan aku bisa mulai. Kami punya semua perlindungan yang memadai, jadi jangan pernah ditiru ya. Semuanya sudah siap, jadi mari kita matikan tungkunya. Wah, guys, akhirnya WC-nya retak. Saya pikir lava akan membeku segera, tapi ternyata prosesnya cukup lambat.
kami mengambil jeda di awal karena batu bata terjebak dengannya. Batu bata itu akhirnya jatuh, tapi kami kehilangan waktu dan mulai mengeras pada suhu yang begitu rendah. Itu sebabnya saya menunggu sampai lahar keluar dari tigu. Dan kemudian, lava mulai memadat dan berubah menjadi obsidian dan menggantung seperti itu. Aku harus membuangnya, guys. By the way, ketika kami meletakkan tigu di lantai, betonnya pecah sedikit dan saya tidak berpikir toiletnya akan pecah dan retak juga. Kamu bisa melihatnya di video, toilet retak setengahnya. Dari titik ini sampai sejauh itu. Dan ini adalah kotoran obsidian yang besar. Aha, mari kita keluarkan. Wow, besar sekali guys. Saya belum pernah mencium bau obsidian sebesar itu. Ini menarik. Apakah akan stabil saat mendingin? Jangan matikan videonya. Saya akan menguji obsidian ini di akhir video. Jadi, kami membuat obsidian toilet seperti itu. By the way, Orbis direbus dan hancur. Guys, gimana menurutmu? Toilet tahan lava atau tidak? Tidak ada lubang di dalamnya. Mari kita cek, apakah itu akan berantakan? Saya mencoba untuk memindahkannya, tapi toiletnya tidak retak. Wow, mantap. Saya pikir toilet tahan dengan tantangan ini. Tidak pecah, dia hanya retak. Tulis apa yang kamu pikirkan, lalu lihat siapa yang menebak dengan benar. Lihat guys, obsidian mendingin dan tidak retak. Mari kita hancurkan dengan palu. Mesti bilang apa ya? Obsidian biasanya rapuh, tapi dengan mempertimbangkan bahwa saya telah menghancurkannya dengan palu, itu adalah obsidian paling solid yang pernah saya punya. Beri jempol ke video ini ya, jika kamu suka dengannya. Jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan semua notifikasi dan jadilah yang pertama. Itu saja untuk hari ini guys, dan sampai jumpa!